Hai guys, kembali lagi channel aku di channel Master Eksperimen. Jadi kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan unboxing lagi mystery box. Di sini aku beli mystery box seharga 10.000 dan di sini aku beli 11 mystery box guys. Dan sebelum kita unboxing, aku mohon maaf banget guys, karena sudah sekitar 1 mingguan lebih aku nggak upload video. Karena masih sibuk, jadi baru bisa upload video sekarang guys. Oke. Dan di sini ini adalah mystery box yang aku beli dari Shopee, harganya cuma 10.000-an. Kira-kira isinya apa? Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa bagi kalian yang belum klik tombol subscribe-nya di bawah, kalian klik terlebih dahulu. Jangan lupa untuk di klik like-nya dan jangan lupa untuk di-share video ini pada teman-teman kalian, guys. Oke, langsung aja kita buka. Kira-kira isinya apa? Oke, kita buka. Wow. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11. Oke, di sini aku beli 11 mystery box. Langsung aja kita buka dari yang pertama dan kita lihat di sini untuk packingnya rapi banget, di bubble wrap terus di press kayak gini. Oke, langsung aja kita buka yang pertama. Untuk yang pertama kita dapat apa? Oke, yang pertama kita dapat kabel data kayak gini. Kita sudah banyak banget dapat kayak gini dari mystery box guys. Oke. Yang kedua kita buka lagi. Oke. Dua kita dapat kabel data lagi. Oke. Lanjut yang ketiga. Ini kayaknya beda guys, ini kayaknya beda. Ketiga kita dapat, oh ternyata kabel data lagi. Wah, ini kabel data semua kayaknya isinya. Ini kayaknya juga kabel data lagi nih guys. Buka dan kabel data lagi, ternyata isinya, wah ini juga kabel data lagi. Dan kabel data lagi. Kita buka yang ini aja. Ini agak beda ini kayaknya. Semuanya kayaknya kabel data semua kayaknya. Aduh, ini kabel data semua ini kayaknya. Ini yang agak bedanya, agak gembul gitu. Kira isinya apa yang ini? Wow, kita dapat apa ini? Kita dapat kaos kaki. Kita dapat kaos kaki bolong. Ini apa ini? Selanjutnya kabel data lagi. Kabel data lagi. Kabel data lagi. Kabel data lagi.
Dan yang terakhir ini juga kabel data kayaknya di raba-raba tadi. Kabel data lagi, guys. Jadi di mystery box kali ini kita dapat kayak gini. Ini menurut aku dengan harga 10.000 ini lumayan enggak worth it banget, karena kita dapat semuanya kabel data kayak gini dan juga dapat ini bolong juga. Yang mana tadi? Kita dapat kaos kaki bolong kayak gini. Yang mana ini? Ini. Ini cuma rugi banget sih. Oke. Cukup sekian aja video kali ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.